Dampak operasi pendarahan di otak, Indra Bekti sempat amnesia nama anak. Diketahui sampai saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Pasca mengalami pecah pembuluh darah yang membuat dirinya harus menjalani operasi di otak. Pasca operasi akibat pendarahan di otak, MC kondang tersebut mengalami perubahan kondisi kesehatan. Hal ini diungkap Aldila Jelita, sang istri. Salah satu yang paling membuatnya sedih yaitu ketika sang suami siuman setelah mengalami operasi. Bekti sempat tak mengingat dengan nama anak-anaknya. Dia sempat lupa siapa nama anaknya, awal-awal itu dia sempat lupa, kata Aldila saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Beruntung kini ingatan itu perlahan kembali pulih, sahabat Indi Barons itu akhirnya bisa mengingat dan bahkan menanyakan keberadaan anak-anaknya. Baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak-anaknya, tanya di mana anak-anak, anak di mana, aku mau ketemu. Aku bilang anak lagi main di sana, jelas Aldila. Momen amnesia sesaat ini diungkap Dila, untungnya tak dialami Indra terhadap dirinya. Begitu langsung mengenalinya setelah siuman dan operasinya membuat perempuan berhijab itu mengucap syukur. Karena itu buat aku seneng bisa lewati operasi, besoknya sadar dan ngenalin aku. Mukjizat banget beneran Mas Bekti yang apa adanya, terang Aldila. Sebagai informasi, Indra Bekti dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat sejak Rabu 28 Desember 2022 karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala sebelah kiri. Sudah terhitung 5 hari Indra Bekti dirawat, namun kondisinya masih naik turun. Tekanan darahnya sempat kembali tinggi dan daya penglihatannya pun mulai buram. Tangis Indi Barons ceritakan kondisi Indra Bekti saat ditemukan di kamar mandi. Indra Bekti kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta usai mengalami pendarahan otak. Presenter yang akrab disapa Bekti itu tidak sadarkan diri di kamar mandi kantor tempatnya siaran setelah mengaku pusing. Indi Barons sebagai sahabat Bekti pun langsung menyambangi rumah sakit itu mengetahui kondisi terkini Bekti. Saat menemui wartawan, usai melihat kondisi sahabatnya itu, Indi bercerita kronologi Bekti saat mengalami pusing hingga akhirnya tak sadarkan diri. Tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat, jadi pada saat siaran Bekti mengeluh pusing kepalanya, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang mau pup, ungkap Indi Barons. Saat Bekti ke kamar mandi kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran, setelah dicek sama tim siaran, pintu kamar mandi itu dikunci dari dalam dan dibongkar lanjutnya. Indi yang tak kuasa menahan tangis itu berkata bahwa Bekti ditemukan duduk di kloset dengan kondisi sudah tak sadarkan diri. Memang Bekti lagi pup tapi udah dalam posisi tertidur tidak sadar. Dalam kondisi dan keadaan seperti itu semua ambil tindakan cepat dan Bekti langsung dibawa ke IGD. Bebernya dengan suara terisak. Lebih lanjut Indi mengatakan Adila Jelita, istri dari Bekti dan keluarga sudah berada di rumah sakit untuk menemani proses perawatan. Bila keluarga semuanya ada tapi anak-anaknya nggak ikut, pasti shock lah istrinya. Saya aja sebagai sahabat nggak kuat menerima situasi seperti ini, tutupnya. Sudah sadar Indra Bekti bisa bercanda lagi dengan Indi Barons. Indra Bekti akhirnya sudah sadar setelah mengalami pendarahan otak dan menjalani 2 kali operasi. Dari video yang dibagikan akun YouTube Jerry Wise, tampak Bekti sudah bisa bicara dengan Indi Barons, meski dengan suara yang lemas. Lo harus tahu gue sayang sama lo, ungkap Indi Barons dalam video yang diunggah tersebut.
Thank you, I love you too, balas Indra Bekti. Video tersebut juga menunjukkan Indra Bekti sudah bisa bercanda kembali dengan sahabatnya tersebut. Cepat sembuh ya, gak suka di ruangan ini. Pulang, biar ada net flight, kita tiktokan nanti tutur ini. Sebelumnya, Indra Bekti ditemukan melarikan diri di kamar mandi, tepatnya di siaran radio pada hari Rabu. Diketahui saat itu Indra Bekti mengalami pendarahan otak. Indra Bekti lalu langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Selang beberapa jam dari kejadian tersebut, presenter kocak ini mendapatkan tindakan operasi sebanyak 2 kali dan juga sempat tak sadarkan diri selama beberapa jam. Indra Bekti baru sadarkan diri pada hari Kamis kemarin sore.